Pagi, Pak Egi. Pak Egi, apa harapannya untuk pihak kesehatan memperingati ulang tahun mereka? Dengan Hari Kesehatan Nasional ke-53, harapan kita adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu lebih baik. Yang sering kita soroti juga dari pelayanan RSUD Soe adalah tentang etika pelayanan kepada pasien. Nah, ini kita harapkan dengan Hari Kesehatan Nasional ini semua hal tentang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat diperhatikan dan diperbaiki, bahkan ditingkatkan. Baik, makasih Pak Egi. Ya.